Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan hari ini saya akan membuat tutorial cara mudah setting karburator untuk tipe motor Jupiter Z ya. Untuk setting karburator Jupiter Z bisa dari pan sini ya, menggunakan obeng pendek ya. Tapi untuk mempermudah pengambilan gambar akan saya lepas cover bodinya ya. Ini akan saya lepas dulu. Oke, sekarang kita ke setting karburator ya. Untuk setelan angin motor Jupiter Z posisinya di sebelah kanan ya. Setelan anginnya. Ini jika kita putar ke kanan ya, akan menutup angin. Efeknya bensin akan boros ya. Lalu jika diputar ke kiri akan membuka angin. Efeknya bensin akan irit. Ya, untuk setelan gas posisinya di sebelah kiri ya. Ini. Jika kita putar ke kanan, gas akan naik ya. Lalu jika kita putar ke kiri, gas akan mengecil ya. Oke, kita langsung saja ke setting karburator. Oke, kita hidupkan mesin. Pertama kita naikkan putaran mesinnya ya. Ini setelan gas kita putar ke kanan ya, sekitar segini ya. Oke. Lalu putar ke kanan setelan angin ya, sampai mesin mau mati. Ini mau mati, lalu putar balik ke kiri ya. Ini kita buka anginnya, cari suara putaran mesin yang paling tinggi. Masih ya. Ini putaran mesin paling tinggi ya. Ini jika kita teruskan masih tetap ya. Jadi pas gini. Lalu kecilkan putaran mesinnya ya. Ini kita putar setelan gasnya ke kiri. Cari suara yang langsam ya, sekitar segini. Oke, sekarang kita hitung ketemunya berapa putaran setelan angin ya. Kita hitung setengah, satu setengah. Ini satu setengah ya. Jadi ketemunya satu setengah putaran angin ya. Ini masih standar. Kita buka lagi. Oke, untuk setel karburator motor Jupiter Z caranya sangat mudah seperti tadi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.